Aduh, ampun ya Allah. Yahya, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ali ZR Motovlog. Ya, bagaimana bro kabar kalian bro? Mudah-mudahan selalu baik ya. Oke bro, pada kesempatan kali ini gue akan survei sebuah PS, sebuah apa ya, survei PSK gitu ya, yang berada di, mereka beroperasi di sosmed, salah satunya sosmed, ya aplikasinya bisa lah, yang gak mau disebutin gue. Gue tadi, ya tadinya gue iseng sih, karena gue memakai aplikasi ini pengen cari temen ya, pengen cari temen karena gue baru di Tegal ini. Gue pengen cari temen, tahu-taunya toh ada yang nawarin jasa diri gitu ya, cuman jual diri gitu ya. Ya gue penasaran aja gitu, ini bener atau enggak, soalnya di sini ada yang minta DP dulu, apa ini dulu kayak, jadi gue penasaran, jadi langsung ini mau cot. Terus kalau beneran lu mau pakai bang, ya enggak lah bro, gue inget doa dosa bro, kayak gitu bro. Wala taqrabul jinnah, firman Allah kan gitu. Jangan-janganlah engkau dekati perjinahan, bro. Itu mendekati, bro. Apalagi kita melakukannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lo sok suci, bah. Prori, bro. Gue bukan sok suci ya, bro. Gue ngomong gini tuh karena gue pengen terhindar dari hal-hal yang kayak gitu, bro. Kalau gue sampai ngelakuin, berarti gue ngomong kayak gitu, berarti malu terhadap omongan diri sendiri gitu ya. Oke, ini pada malam minggu, pada orang bucin-bucin. Oke, ini kita lihat chat sebelumnya saya booking salah satu PSK. PSK bro, kalau bahasa Sundanya dong dot. Kalau bahasa Jawa mah kalembuk. Ya, ini dia chattingan gue negosiasi harga dengan dia bro. Oke, ini kita udah ada di aplikasinya ya. Ini profil saya pakai nama samaran. Dan ini chatnya belum ada target sih. Ya, kebanyakan sih bencong coy. Kayak ini nih. Berapa kak? 150 luar ya, cewek cong anjir. Bencong bro. Profilnya sih kayak perempuan sih ya. Anjay. Ini juga bencong bro, open booking di tempatku selalu ya, aku bukan cewek tapi waria, semua perang pedang itu kasar waria ini bro. Aduh, kirain cewek cuy, kita belum ada target ya. Aduh ampun ya Allah, makhluk astral. Dan kita carinya di sini cuy, pesan sekitar ya, aku udah hanya perempuan, udah setting hanya perempuan, dan kita tinggal sapa dia, carinya kayak gini doang sih. Tapi gue belum dapet target bro, kebanyakan bencong, belum nemu yang asli ya. Ini Vera, oh iya ini yang mintanya 500 cuy, tapi kemahalan sih cuy, satu kali crot anjir. Iya mantap nih bro. Wow, gede. Ya ada gue ini aja lah kali ya targetnya, bisa kurang nggak? Gue tawar dulu cuy, pakai emot ini ya. Anjay, anjir dia balas bisa. Oke. Oke, tiga 300 yuk. 500, 400 deh lah, nggak apa-apa, 400 yuk. 400 mau. Gue tawar bro. Gue tawar kali aja mau cuy. Hei lah, dia langsung respon bro. Anjir, duit, duit. Ini haram nih bro, kalau lu yang mau bro. Ya udah gue okin deh. Oh iya, gue minta WA nya biar gampang coy. Gue serius.
Anjir, ini target kita, bro. Si yang lain belum ada, bro. Tuh, dia minta foto aku. Enggak lah, foto gue mahal, bro. Haha, sebenernya dia bales, gue cari deh, barangkali dia PHP, bro. Dia balas, cuy. Oke, dia punya balas nomornya nih. Oke, siap. Dia balas, coy. Aku tunggu. Oke. Ini ke sini. Ah, anjay, ini target kita, bro. Udah ngasih WA-nya. Jadi kita tinggal WA ya. Ini bener aplikasi ini salah penggunaannya, bro. Astagfirullahaladzim. Ini kalau kita cari banyak banget. Nah, oke kan. Nah, tadi itu adalah sebuah settingan singkat gue sama yang nawarin jasa jual diri gitu ya ke gue. Gue tawar tuh 400 gitu, tapi dia langsung respon dengan baik gitu ya. Ya, ya butuh duit, bro. Ah, duitnya haram, bro. Kalau lu yang makan, meskipun duit gue halal gitu ya. Katanya sih di daerah sini, bro. Dia katanya kan udah WhatsAppan sama saya ini di sini nih, WhatsApp. Nih, dia chattingan sama saya katanya di sini. Dan gue kalau udah nyampe ke sini, gue akan kontak dia gitu ya buat jemput, karena gue nggak tahu kos-kosan dia di mana gitu. Ya. Tanya di sini, bro, belok ke kiri kalah. Ya, apa tokonya sini pemadam. Ini pemadam kebakaran. Ini sih Lea. Oke. Karena ini aku nggak tahu tempatnya, kos-kosannya dia di mana, gue chat aja dia langsung. Si. Ya, mati. Motor gue matiin dulu. Gue chat dia, cu. Aku udah di lokasi. Tuh, dia tadi kan di sini ya. Anjir, gak balas, cu. Gue telpon kali ya. Kan anjay, kos-kosan di sini gak tahu di mana, coy. Gue telpon deh. Di mana gitu ya? Aduh, nggak diangkat, coy. Janco, gue di PHP gitu. Si, aku telepon lagi. Di mana dia ya? Halo? Ini aku udah di lokasi nih. Kos-kosan kamu di mana? Halo? Halo? Halo, dasar mata keranjang. Anjay, ini kok anjay, gue kena PHP lu, bang. Tega amat lu, anjay. Anjir. Keranjang lu. Bangsat, anjir. Bangsat dia. Anjay, PHP jancok. Kalau suara laki-laki, anjing. Oke, guys. Jadi ya gue sih ambil jalan yang ngobrol ya. Bangsat, gue yang kena PHP, yang tadinya mau survei kalau kena prank. Jangan guys.
bangsat banget do anjir. Padahal gue nggak mau pakai dia. Gue yang mau ngeprank dia, gue kalah, gue yang kena prank bro. Bangsat. Oke guys, bagi kalian jangan percaya bro yang banyak modus, apalagi yang kalau di aplikasi sosial media ini mengatakan minta DP dulu gitu ya buat open booking. Lu jangan kasih bro, itu penipuan semua bro, hati-hati bro. Apalagi gue yang COD-an ini bro di PHP anjay. Aduh, parah, 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 parah. Aduh, duh. Oke guys, sekian dulu ya video gue. Bukan ngeprank, malah gue yang kena prank sama lelaki yang enggak anjir. Ah, tak habis pikir gue, kirain beneran gitu ya. Kalau gue beneran, gue mau bikin dia berpikir gitu ya. Mudah-mudahan saya nasehatin dia, dia dapat hidayah, dia tobat gitu, enggak jadi PSK. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa klik subscribe dan like, comment and subscribe dan share. Ya, aduh.